ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ya. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Tulis seperti apa yang saya tulis. Berarti harus mirip enggak? Yang namanya ngikuti kan harus mirip ya. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ini fakroh yang pertama. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Yang artinya, ini waktunya udah habis ya. Nah, Amir Ra'isul Jalsah ya. Ta'allam, belajarlah kalian, menuntut ilmulah kalian. Ini perintah, amr ya. Al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan wajib. Falaisal mar'u, maka tidaklah seseorang yuladu aliman, dilahirkan dalam kondisi berilmu. Jadi kita ini ya lahir enggak ada yang langsung pinter. Betul Bu? Oh sudah belajar aja kadang pinternya masih menyusul, betul? Ya iya. Ya sama-sama ya. Ta'allam. Falaisal mar'u yuladu aliman. Walaisa akhu ilmin. Walaisa akhu ilmin. Kaman huwa jahil. Kaman huwa jahil. Minta 5 waktu lagi ya, dikit lagi ya, enggak apa-apa ya. Baik. Walaisa dan tidaklah sama ahu ilmin. Seseorang yang memiliki ilmu tidaklah sama orang yang punya ilmu. Liman kaman huwa jahil. Kaman seperti orang huwa dia jahil yang bodoh. Sama enggak orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu? Tidak sama. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'. Apakah sama orang yang la ya'lamun? Ya. Oh, tak kira ngingetin saya, saya deg-deg ser nih. Alladina ya'lamun. Orang yang mengetahui dengan orang walladina la ya'lamun. Dengan orang yang tidak mengetahui. Maka Al-Quran banyak menyindir, menyebut dengan wahum la ya'lamun. Mereka tidak mengetahui la ya'lamun. La ya'lamun, jangan melamun. Maka orang melamun itu bengong terus. Enggak punya ilmu. Tuh, Al-Quran sama dengan bahasa kita. La ya'lamun. Karena banyak ngelamun, enggak ngerti ilmu. Betul? Insya Allah, ummahat, ibu-ibu, ya, muslimat, yang ada di jamaah ini, la ya'lamun. Tidak banyak melam. Setuju? Kalau begitu, jawab pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan saya jawab. Ya ikuti kami dulu ya. Ta'allam. Ayo Bu yang kuat Bu. Biar nanti jawabannya muncul ya. Ta'allam. Walaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah. Menuntut ilmulah. Tidaklah seseorang yuladu dilahirkan. Yuladu dilahirkan. Aliman dalam kondisi berilmu. Aliman
Walaisa dan tidaklah. Akhu ilmin. Seseorang yang memiliki ilmu. Kaman huwa jahil. Seperti orang yang jahil. Perintah belajar akan melahirkan ilmu, ya, menjadi orang yang berilmu, ya. Dengan ilmu kita semakin mengetahui, ya, semakin dekat kepada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pertanyaan saya apa tadi? Ayo. Ya, segini banyaknya kok belum ada yang angkat tangan. Mau izin ya? Enggak. Ayo Bu Cucu. Kenapa Bu Cucu? Mungkin gini, Ustaz. Karena kalau bokturnya ada baru, yang di samping itu kan melekat dengan tuan guru ya, Ustaz. Tuan guru yang bisa jadi yang baru berat itu masih, karena saya sama aja, kalau dia berat yang sudah berbulan-bulan, kalau mau mengadain di somir kan masih, mau dia juga masih, gitu kan, masih berat itu. Ya, baik, cukup. Kesimpulannya apa? Harus ada yang menekuni Itu sesuai dengan surah At-Taubah ayat 122. Dibuka nanti, ya. Ini dibuka nanti. Wa ma kana lil mu'mini liyaghfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatan minhum liyatafaqqahu fid-din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdharun. Jadi tujuan menuntut ilmu. Nah ini, saya kalau dikasih waktu 1 jam belum cukup, tapi saya harus tahu diri, ya. Jadi tujuan menuntut ilmu dalam jamaah secara khusus, ini dasarnya At-Taubah 122. Tujuannya membangun umat, membangun umat jamaah dari riasah niabah wilayah terus, ya, itu tujuannya. Baik, ya, pola tarbiyah dalam seperti ini maupun dalam tarbiyah klasikal.